Halo Sobat BTK Channel, berikut adalah untuk hasil final Indonesia Master 2024 hari ini yang sudah selesai digelar atau yang berlangsung pada tanggal 28 Januari 2024. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil final Indonesia Master 2024 hari ini. Final yang pertama sektor ganda campuran Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong sukses meraih gelar juara setelah kalahkan ganda campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito lewat pertandingan 2 game 21-15 dan 21-16. Kemenangan ini atau gelar juara ini merupakan gelar juara perdana di tahun 2024 untuk pemain dari Cina ranking 1 dunia. Hasil final Indonesia Master 2024 yang kedua yaitu final di sektor ganda putri di mana Liu Shengtu Tan Ning sukses meraih gelar juara setelah kalahkan rekan senegaranya Zhang Suxiang Zheng Yu lewat pertandingan 3 game 10-21, 21-19, dan 22-20. Liu Shengtu Tan Ning sukses meraih gelar kedua di tahun 2024 setelah di turnamen sebelumnya yaitu Malaysia Open 2024 juga sukses meraih gelar juara. Sedangkan untuk Zhang Suxiang Zheng Yu menambah catatan buruk mereka tampil di 3 final di tahun 2024 namun selalu gagal meraih gelar juara. Hasil final Indonesia Master 2024 yang ketiga, final sektor tunggal putri. Cina kembali sukses meraih gelar juara kali ini sektor tunggal putri yaitu Wang Ziyi yang berhasil kalahkan tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-13. Yang keempat, hasil final Indonesia Master 2024 sektor tunggal putra. Tunggal putra Denmark Andreas Antonsen sukses meraih gelar juara setelah kalahkan tunggal putra Kanada Brian Yang lewat pertandingan 3 game 18-21, 21-13 dan 21-18. Gelar kedua di tahun 2024 untuk Andreas Antonsen setelah di turnamen Malaysia Open 2024 juga sukses meraih gelar juara. Hasil final yang kelima yaitu final Indonesia Master 2024 sektor ganda putra. Tuan rumah Indonesia sukses meraih satu gelar juara di sektor ganda putra yaitu Leo Ruli Carnando Daniel Martin yang di babak final sukses kalahkan ganda putra Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen lewat pertandingan 3 game 21-12, 20-22, dan 21-11. Ini merupakan gelar pertama Leo Ruli Carnando Daniel Martin di tahun 2024 sekaligus gelar perdana untuk tim bulu tangkis Indonesia di tahun 2024. Mudah-mudahan saja gelar ini mampu membuka keran gelar juara untuk tim bulu tangkis Indonesia di turnamen-turnamen berikutnya. Mari kita aminkan di kolom komentar video ini. Selamat untuk Leo Ruli Carnando Daniel Martin. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Indonesia Master 2024 hari ini. Akan ada turnamen berikutnya yaitu Thailand Master 2024. Nantikan di channel BTK Channel untuk info-info seputar badminton. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.